Kebetulan Desa Gunan adalah desa penghasil buah durian terbaik di Kabupaten Wonogiri. Saya akan mengajak Anda jalan-jalan lewat udara melihat pesona keindahan alam Desa Gunan Slogoimo, Wonogiri, Jawa Tengah. Adalah desa di Kecamatan Slogoimo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Desa Gunan merupakan salah satu sentra produsen durian di Kecamatan Slogoimo. Di musim durian, Desa Gunan selalu banyak dikunjungi para penyuka buah durian. Bukan hanya orang Wonogiri sekitar, bahkan tidak jarang pengunjung dari Solo, Ponorogo juga Pacitan ke Desa Gunan untuk berwisata kuliner buah durian. Luas wilayah Desa Gunan yaitu 211,96 hektar. Secara administratif, Desa Gunan terbagi menjadi 4 dusun, 8 RW dan 22 RT. Adapun nama dusun yang ada di Desa Gunan yaitu Dusun Bulak Kulon, Dusun Bulak Etan, Dusun Duren, dan Dusun Gunan. Jarak Desa Gunan dari pusat pemerintahan kecamatan yaitu kurang lebih 2,3 km dan kurang lebih 41 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Wonogiri. Desa Gunan berada di ketinggian kurang lebih 560 meter dari permukaan air laut. Mayoritas penduduk Desa Gunan adalah seorang petani dan juga pedagang. Potensi pertanian di Desa Gunan antara lain adalah kacang mete, durian, dan palawija. Fasilitas pendidikan yang tersedia di Desa Gunan adalah sekolah dasar, yaitu SD Gunan 1 dan SD Gunan 2. Dan untuk batas wilayah Desa Gunan, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Karang, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Slogoimo dan Desa Tanggulangin Kecamatan Jatisrono, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sedayu, dan sebelah barat
berbatasan dengan Jatipurwo, Kecamatan Jatipurno. CTD, Jendela Budaya Nusantara.